Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arof. Kita langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur, WTC KL, dan ini adalah program cerita. Kita mulakan dengan perkembangan terkini. Ini merupakan satu kenyataan yang baru saja kami terima, iaitu kenyataan bersama parti-parti pembangkang di mana sidang Parlimen Khas, ini berkaitan dengan sidang Parlimen Khas segera, di mana ahli-ahli Parlimen Pembangkang bersependapat bahawa satu sidang khas Parlimen mesti diadakan sesegera mungkin, tidak lewat dari 9 Ogos, berasaskan peraturan mesyuarat 11-3 untuk membentangkan, membahaskan dan memutuskan usul undi percaya terhadap Perdana Menteri. Dan kami tidak boleh menerima isu sokongan terhadap Perdana Menteri ini ditangguhkan sehingga bulan September. Itu menurut kenyataan adalah amat tidak munasabah bagi sebuah kerajaan yang dipertikai keabsahan dan sokongan majoriti ahli-ahli parlimen untuk melengah-lengahkan proses menentukan sokongan di parlimen. Ini kerana kami mengambil kira keadaan pandemik yang terus mencengkam rakyat, jumlah kematian akibat wabak COVID-19 yang terus meningkat begitu tinggi setiap hari, situasi ekonomi yang terus lesu dan persoalan kestabilan kerajaan yang mesti diselesaikan sekarang. Oleh yang demikian, kami berpendirian bahawasanya usul undi percaya tersebut wajib dibentang, dibahas dan diputuskan sekarang, sekaligus menamatkan isu keabsahan Perdana Menteri. Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh ketua-ketua pembangkang. Dan juga kami akan muatkan di laman web kami astroawani.com dan juga melihat perkembangan lanjut dalam setiap rutin awani yang akan datang. Sehubungan itu, saya telah dititah menghadap oleh Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada jam 11 pagi hari ini. Dalam majlis menghadap pagi ini, saya telah menyembah maklum kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bahawa saya telah menerima sejumlah surat akuan daripada ahli-ahli Dewan Rakyat yang meyakinkan saya bahawa saya masih mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat pada masa ini. Sehubungan itu, peletakan jawatan saya di bawah perkara 434 Perlembagaan Persekutuan adalah tidak berbangkit. Namun saya juga sedar bahawa kedudukan saya sebagai Perdana Menteri seringkali dipersoalkan. Maka saya telah menyembah maklum kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bahawa saya akan menentukan keabsahan saya sebagai Perdana Menteri di Parlimen. Suatu usul undi percaya kepada saya akan dibentangkan di Dewan Rakyat ketika Dewan Rakyat bersidang pada bulan September. Melalui cara ini, kedudukan saya sebagai Perdana Menteri dan Perikatan Nasional sebagai kerajaan yang memerintah akan dapat ditentukan mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan. Alhamdulillah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan cadangan saya ini. Okey, kita ketepikan seketika perkembangan politik tanah air. Kita nak membawakan berita yang boleh disifatkan cukup gembira untuk rakyat Malaysia. Ini berkaitan dengan atlet kita di Olimpik Tokyo, di mana perkembangan terkini yang saya boleh kongsikan, di mana atlet kita pada renong layak ke peringkat separuh akhir. Acara terjun 10 meter platform individu, dan juga bukan itu saja, Dato' Azizul Hasni Awang dan juga Muhammad Syah Firdaus juga layak untuk final repercharge berbasikal track pecut. Yang sebentar saja tadi kita dapatkan keputusannya. Kita nak bersama dengan rakan setugas kita juga daripada Astro Arena yang kini berada di Tokyo, Zuhelmi Zainal Azam, untuk berkongsi kerana mereka ini berada membuat liputan di sana sejak awal lagi. Bukan itu saja, ini liputan dalam ketika pandemik lagi. Zuhelmi, kongsikanlah. Saya lihat Zuhelmi itu dalam kenderaan mungkin menuju tempat assignment. Agak hektik mungkin hari ini. Apa ceritanya hari ini kalau boleh dikongsikan membuat liputan ketika pandemik ini? Okey Najib, terima kasih. First sekali saya nak minta maaf lah sebab saya berada di dalam kereta. Saya sedang menuju ke pusat penyiaran antarabangsa IBC untuk membawakan lintas langsung lah Astro Arena. Tetapi apa yang saya boleh kongsikan, pengalaman untuk membuat liputan dalam pandemik COVID-19 ini agak berlainan, agak berbeza. Dan tapi saya boleh katakan ia unik
kepada semua petugas-petugas media kerana kita dapat saksikan dan dapat lihat yang mana temasya edisi ke-32 Tokyo ini diadakan tanpa kehadiran penonton. Setiap temasya sebelum ini, tak kira lah sukan C, sukan Asia ataupun sukan Commonwealth, kita sering diwarnai dengan kehadiran penonton, kehadiran penyokong sebagai pemain ke-12 setiap jenis sukan. Tetapi untuk temasya kali ini, kita tidak dapat lihatlah kehadiran penonton di stadium. Itu antara elemen yang menyaksikan sukan bertemasya di Tokyo ini suram. Tetapi apa yang menariknya, kejutan sentiasa berlaku dalam venue pertandingan, membabitkan atlet-atlet berkelas dunia, dan juga persaingan itu tetap sama, tetap menarik untuk disaksikan. Tetapi keseluruhannya, pengalamannya unik untuk temasya di Tokyo ini. Zulaimi, kongsikan juga, kerana kalau boleh kita bandingkan dengan liputan ketika di Rio dahulu, kita melihat mungkin prestasi atlet kita mungkin sedikit lebih baik jika dibandingkan pada keadaan ketika ini di Olimpik Tokyo. Setakat ini kita masih ada satu gangsa, tetapi bagaimana untuk kita melihat bahawa emosi atlet itu juga kita sentuh dan kita bawakan dalam laporan pelaporan Astro Arena juga. Bagaimana untuk berdepan dengan situasi itu, berdepan dengan sebab kita pun penonton, kita juga rakyat Malaysia, kita juga merasakan emosi itu. Ceritakan. Okey, temasya kali ini dia lebih bersifat emosi, pelbagai ataupun banyak tangisan yang kita lihat di kaca televisyen membabitkan atlet-atlet negara. Farhan Abdul Hadi daripada atlet gimnastik, atlet terjun, Dabita Sabri, Wendy Ng dan beberapa lagi atlet yang memberi tangisan gembira selepas mereka boleh katakan bertungku selumus melakukan pengorbanan kepada negara. Mereka, kita tak tahu bagaimana emosi mereka ketika latihan, tetapi kita dapat lihatlah apa yang berlaku itu adalah luahan secara natural, secara orang kata real lah daripada atlet-atlet ini. Tetapi saya melihat prestasi keseluruhan atlet negara setakat ini memang sedikit menurun berbanding sebelum ini. Setakat ini kita baru sahaja meraih satu pingat gangsa. Kalau kita perbandingkan dengan pencapaian di Rio 2019, keseluruhannya kita berjaya meraih lebih daripada itu. Malah kita berjaya meraih pingat perak. Tetapi mungkin kalau kita berjaya meraih pingat emas di temasya Tokyo ini, ia mungkin madam segala-galanya. Setakat ini kita masih berpeluang untuk merangkul pingat seterusnya dalam acara terjun. Seperti yang anda katakan tadi, kita berjaya layak ke final dalam acara 10 meter platform individu wanita menerusi Pandeli Larinong, pemenang pingat perak di Rio 2019 dan juga pemenang pingat gangsa di London 2012. Dan seterusnya, Dato' Azizul Hasni Awang dan Syah Fidaus Syarum yang kita harapkan mampu menyinar di Velodrome Izul dalam beberapa hari lagi. Apa mungkin cerita yang dikongsikan oleh atlet Malaysia ini dari aspek psikologi mereka, mungkin cabaran dan tekanan yang mereka hadapi, kerana semua atlet pun berdepan dengan tekanan. Kalau kita lihat di ada juga atlet Amerika Syarikat, gimnas mereka juga berdepan dengan tekanan. Ini semua disebabkan mungkin pandemik dan juga tekanan Olimpik itu sendiri. Kalau atlet Malaysia, apa yang mereka kongsikan yang mungkin kita tidak boleh membawa secara langsung laporan itu, tapi mereka berbual kerana kita umpama sahabat bersama dengan atlet, khususnya Astro Arena juga atlet Malaysia. Okey, dia berlatih bersendirian, seperti berkurung dalam satu tempat. Semua tahu mereka berlatih secara kuarantin, tidak boleh jumpa dengan ibu bapa ataupun sahabat. Kalau saya boleh cakap kat sini, mereka hanya jumpa di pintu pagar saja dalam beberapa bulan ataupun beberapa tahun. Malah kalau nak cakap meraihkan sambutan Hari Fitri, saya rasa kita tak, walaupun tak boleh balik kampung, tapi kita masih boleh beraya. Tetapi bagi atlet-atlet ini, mereka hanya duduk di kawasan latihan, iaitu di Majlis Sukan Negara MSN, tidak sempat beraya untuk 2 tahun berturut-turut. Jadi kita dapat rasakanlah bagaimana stressfulnya atlet-atlet negara ini. Selain daripada itu, saya rasa mereka dah tunggu lama lah untuk sukan Olimpik ni. Contohnya macam Leong Man Yi, dia bagi tahu saya ini pentas Olimpik terakhir. Pada awalnya dia sasarkan untuk beraksi pada tahun 2020. Pada ketika itu sukan Olimpik dijadual berlangsung tahun lepas.
Tetapi apabila Sukan Olimpik itu dianjakkan setahun lagi, maka dia punya mindset itu sudah terjejas, terganggu, yang mana mereka perlu menambah lagi setahun untuk membuat latihan, membuat persiapan dan memberi fokus penuhnya dalam kerjaya mereka. Jadi atas beberapa perkara itu yang menjadi bagaimana mereka berdepan dengan situasi tekanan di luar gelanggang, dan ketika termasyar sudah pastilah mahu memastikan pingat buat kutijen negara, apatah lagi sekarang zaman media sosial, pelbagai kritikan yang mereka terima. Ada yang negatif, ada yang positif, tetapi itulah tekanan yang dirasai oleh para atlet negara. Mungkin kritikan itu lebih mendalam lagi kali ini kerana rakyat Malaysia secara keseluruhannya masih lagi berkurung bila kita sifatkan. Mungkin juga mereka juga berdepan dengan tekanan bila menonton itu tidak dapat apa yang mereka hajati oleh prestasi atlet itu. Mungkin mereka punya kritikan lebih kasar dan sebagainya. Kalau kita lihat, Dato' Lee Chong Wei sendiri menulis memohon sokongan itu diberikan, jangan hanya disokong ketika menang dan sebagainya. Adakah atlet kita menceritakan semua ini? Adakah ini sedikit sebanyak memberikan tekanan kepada mereka? Betul, kita dapat lihat bagaimana Chan Pengsun dan Guo Liuying dikecam oleh netizen susulan prestasi hambar mereka, tapi mereka sudah jelaskan kan, hidup mereka ataupun kerjaya mereka ni ibarat roller coaster, kan, ada kala di atas, ada kala di bawah, dan di Olimpik Rio ini prestasi mereka di bawah. Jadi mereka sebenarnya harapkan tidak menerima kritikan sedemikian. Dan mereka juga secara peribadi memberitahu kepada kami, rakan petugas media, yang mana memohon untuk membantu mereka membuat liputan yang lebih positif. Apabila setiap laporan itu terdapat unsur-unsur yang negatif, mereka terus menghubungi kami untuk menukar berita itu yang lebih baik, misalnya, kerana mereka seolah tidak boleh menerima bagaimana komen daripada Zen, yang walaupun sebenarnya mereka perlu berdepan situasi yang sedemikian, tetapi disebabkan keadaan mental mereka yang sudah terjejas ekoran pandemik COVID-19, itu yang permohonan ataupun rayuan daripada para atlet negara, dan akhirnya mereka berupaya juga memberi aksi terbaik masing-masing. Ya, itu penting, sokongan psikologi. Bukan sahaja rakyat Malaysia, kita juga yang menulis berita tentang mereka juga memberikan sokongan kepada mereka. Penting sekali untuk memberikan sokongan seperti ini. Dan bukan mudah, mereka adalah Olimpian. Masuk untuk sampai ke peringkat Olimpik ini juga sudah satu pencapaian buat atlet Malaysia sebenarnya. Terima kasih Zulhelmi. Saya lepaskan Zulhelmi untuk pergi ke venue untuk membuat liputan, dan kami doakan keselamatan warga kerja SU Arena sepanjang membuat liputan di Olimpik Tokyo. Terima kasih Zulhelmi. Okey. Cerita kita akan berhenti seketika, kita akan kembali selepas ini.